mulakan. 1, 2, 3. Mula-mula sekali, adik-adik buatkan bentuk macam ini. Kemudian turun ke bawah. Dan satu lagi. Kemudian adik-adik buatkan separuh bulatan macam ni. Kita buat pula bahagian tangan dia macam ni. Ini untuk bahagian jari dia. Kita buat tiga garisan macam ni. Okey. Kemudian buatkan lagi satu garisan di bawah ni. Begitu juga kat sebelah kanan ni. Tarik. Kemudian buatkan tiga lagi jari kat hujung ni. Dan tarik sampai ke hujung. Okey, boleh adik-adik? Kemudian kita akan buat topi didi. Tarikkan bahagian atas ni dan sambungkan ke hujung ni. Kemudian kita buatkan mata didi. Bulatan sebelah kiri dan bulatan sebelah kanan. Letakkan bulatan di tengah, di atas, di bahagian atas, dan bulatan kecil di bahagian bawah. Sama juga di bahagian kanan ni. Okey. Kemudian kita buat paruh didi. Kita buatkan separuh bulatan. Kemudian separuh lagi bulatan di bahagian bawah. Dan bentuk seperti segitiga. Okey, dah nak jadi kan adik-adik? Kemudian kita buatkan separuh bulatan di bahagian bawah ni. Untuk kita buat didi punya tali pinggang. Tarikkan satu garisan di sini. Separuh bulatan. Dan bahagian kaki didi pula. Adik-adik buat macam ni. Dan tiga jari kaki. Dan sebelah lagi adik buat tiga juga jari kaki. Okey. Kemudian tuliskan huruf D. D untuk Didi. Okey. Untuk bahagian mata Didi ni kita warnakan dengan warna hitam. Sebelah lagi kita buatkan benda yang sama. Comelkan adik-adik. Ha, ada lagi satu. Kita lukis, tuliskan nama Didi di atas topi ini. Huruf D, huruf I, huruf D, dan huruf I, D, D. Jangan lupa
sayap ekor gigi bahagian belakang. Okey, dah siap. Ha, tapi masih ada yang kurang lah adik-adik. Kita belum warna lagi. Nak guna berapa warna ya adik-adik? Ada 1, 2, 3, 4, 5 color ataupun 5 warna. Kita perlukan warna merah, warna biru, warna coklat, warna kuning dan juga warna hitam. Pun siap. Sama tak adik-adik? Aku harap adik-adik bolehlah mencuba. Selamat mencuba. Adik-adik share, like dan subscribe ya.